jumpa lagi dengan Bang Bonbek ya guys, masih selalu dikenal guys. Kali ini mau servis sepeda 26 Dominit. Ini Dominit 011. Untuk permasalahannya ini deliknya, olinya berkurang guys ya. Nanti kita tambahin. Terus untuk settingan RD-nya itu loncat-loncat guys, jadi enggak benar. Jadi bisa dimainin. Enggak benar. Tuh. Nanti kita setting ya guys ya. Oke guys, kita lanjut untuk settingnya. Kendor, jadi kita tarik dari sini, dari lebih mudahnya. Pada karat slingnya nanti kita kasih oli. Ini kita kasih oli biar lancar slingnya. Yang atas ini juga. Oke okay, guys, terus selanjutnya kita bidding hidroliknya ya. Oke okay, guys, kita lanjut bidding hidroliknya. Tuh, kita pompa. Ada lembung-lembungnya dia. Pompa terus sampai lembungnya hilang. Oke
jarak breaknya masih dalam tuh ya, belum ini, belum keras. Nanti kalau udah dia udah ngisi full tuh, biasanya ini paling jaraknya segini. Jadi kita tetap kita pompa terus oli ya, karena ini kita pakai oli mineral. Sebenarnya jadi lebih mudah untuk servisnya sebenarnya. Ini ya guys, sudah mulai ngisi. Oh, jaraknya udah nggak mau nempel tuh kan. Jadi tandanya udah ngisi. Dan gelembungnya udah mulai mau hilang. Oh, udah mulai jaraknya agak jauh saat kirim tuh kan. Oh. Jadi udah selesai guys ya. Oke okay guys, kita tutup kembali baut baut air mineralnya. Tuh, penuh di tempatnya, penuh. Oke okay guys, sekian servis sepeda Dominate 26, penambahan oil mineral di brake nya sama setting RD nya Oke okay guys, terima kasih yang sudah mau menonton videonya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan videonya guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.